Bendera adalah simbol penghormatan, martabat dan kedaulatan bagi sesebuah negara. Secara tersirat, ia mainkan peranan menyatupadukan pelbagai kaum tanpa mengira agama, budaya dan fahaman yang berbeza. Ikuti laporan disediakan wartawan Nur Ashikin Harun melihat kibaran Yolong Gemilang menjelang Hari Malaysia yang bakal disambut 16 September akan datang. Pelbagai aktiviti dirancang tahun ini bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Meski terhad rentetan kekangan akibat pandemik yang melanda negara, ia sama sekali tidak menghalang masyarakat untuk terus menunjukkan semangat patriotik dengan mengibar Jalur Gemilang. Bagi Muhammad Rafi Ismail, pengerusi KRT Taman Marida, pihaknya mengajak komuniti taman tersebut menghias rumah masing-masing dengan bendera negara. Kita nak menyuarakan penduduk ni, kita nak lagi sebenarnya kita nak merapatkan lagi silaturahim sama-sama penduduk. Jadi kita buat kibar Jalur Gemilang, nak bersama-samalah tak kira kaum lah, kita nak merapatkan semua. Pihaknya percaya kibaran Jalur Gemilang mampu menyemarakkan semangat jati diri rakyat sekaligus melahirkan rasa cintakan tanah air dan menghargai pengorbanan generasi terdahulu. Warga Taman Marida juga percaya Jalur Gemilang membawa pelbagai maksud, salah satunya kesatuan dan keharmonian rakyat di Malaysia. Saya memang happy sangat-sangat sebab keluar daripada buka pintu kan, happy sangat. Macam seronok pula. Macam ada apa lah kan. Ada apa lah. Tak tahu, tak dapat gambarkan lah. Happy nak nyambut hari kemuliaan. Macam kita nak rasa raya pun ada. Generasi muda ni sepatutnya kita kena tanamkan semangat tu daripada sekolah. Masa sekolah mereka telah dididik dalam pendidikan moral, civic semua kan. Jadi sepatutnya pelajar-pelajar dia mesti dan peranan ibu bapa juga. Kita sama-samalah mengibarkan jalur gemilang. Tak banyak sikit, at least sebuah rumah, satu bendera. Itu menunjukkan kita ni cinta kepada negara. Untuk menunjukkan rasa cinta dan kasih kita kepada negara, kita gantunglah dengan bendera Malaysia dan tegakkanlah supaya kita melambangkan tanpa bendera mana kita tidak menghayati kemerdekaan itu sendiri. Ibarat macam kata orang tu, kalau kita cinta kepada seseorang dan kasih kepada seseorang itu, kita akan membagi hadiah. Tapi sebagai tanda cinta kepada negara dan kasih kepada negara, marilah kita bersama-sama menaikkan bendera Malaysia, tanda cinta dan kasih sayang kepada negara Malaysia. Bendera yang dihias megah sejak bulan lalu akan terus dikibarkan hingga 16 September depan. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan, ia menyemarakkan lagi perpaduan komuniti dengan kibaran Jalur Gemilang. Ia jelas menunjukkan masyarakat yang pelbagai di negara ini boleh hidup dalam keadaan yang harmoni. Nur Ashikin Harun, Berita RTM.